Hai sahabat zodiak ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 3 Januari tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi teman-teman semua, mohon support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman yang lahir di tanggal 3 Januari, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Sepertinya Anda memiliki segalanya. Apa yang Anda butuhkan untuk meraih kesuksesan sudah sebenarnya Anda miliki. Dukungan moral dan juga materi. Tahun ini adalah waktu yang tepat untuk meraih segala cita-cita dan harapan Anda. Baiklah, berikut prediksi zodiak yang akan saya bacakan mulai dari teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya masa depan bukan soal menang atau kalah, tapi soal menjalani dengan senang. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya hari ini masih berharap kondisi ekonomi di tahun baru ini mengalami percepatan. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda bisa sertakan si dia atau pasangan Anda dalam setiap keputusan yang Anda buat. Cara ini bisa membuat hatinya lebih senang lagi pada Anda. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 73, 54, 86, 94, dan 96. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya Anda merasa kesal karena pendapat Anda tidak didengarkan ya, bahkan diabaikan oleh seseorang hari ini. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya pekerjaan adalah masa depan. Dari sana Anda bisa mendapatkan penghasilan, jadi jangan bersikap acuh tak acuh lagi dalam hal bekerja. Jadi Anda harus tetap fokus dan juga capai tujuan-tujuan yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya dua hal yang tidak boleh Anda lewatkan untuk jadi bahan pertimbangan dalam menjalin asmara, yaitu agama dan budaya. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 80, 3, 75, 12, dan 92. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya Anda sudah yakin dengan resolusi yang Anda buat di tahun ini. Jika iya, tidak ada alasan untuk Anda bermalas-malasan lagi. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya hari ini Anda jangan lupa untuk bersyukur atas segala berkah yang Anda dapat sepanjang tahun lalu. Tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana Anda di tahun ini. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya saling berbantahan itu tidak akan menyelesaikan masalah, sahabat Taurus. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 16, 1, 46, 29, dan 81. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya hari ini jangan korbankan diri Anda untuk orang lain yang tidak punya komitmen. Jadi jangan buang waktu Anda untuk hal yang sia-sia. Untuk prediksi keuangan Anda, jika semua yang Anda kerjakan berjalan cepat, itu artinya Anda sudah mulai bisa fokus. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya sedang tidak ingin disandung berlebihan. Atau disanjung ya, dipuji atau mungkin diberikan pujian yang berlebihan hari ini, itu kurang menyenangkan buat Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 59, 83, 11, 28, dan 51. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya
untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya Anda bisa jernihkan pikiran Anda ya. Dan sepertinya pikiran Anda sedang dipenuhi dengan berbagai beban, sehingga ingin melakukan kegiatan apapun, itu rasanya tidak nyaman. Sebisa mungkin segera tuntaskan masalah Anda hari ini, agar tidak membebani Anda di hari-hari berikutnya. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya akan ada pemasukan di penghujung hari, khususnya untuk Anda yang sedang berbisnis. Untuk prediksi asmara, sepertinya sulit mendapat pasangan. Jika Anda masih single, cobalah Anda introspeksi sikap dan perilaku Anda selama ini. Mungkin di sana ada yang salah. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 67, 72, 90, 62, dan 66. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya melihat kesalahan orang lain memang mudah. Tapi, mengintrospeksi atau memperbaiki kesalahan diri sendiri, itu terkadang amatlah sulit. Hal ini perlu menjadi perhatian Anda. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya banyak uang keluar hanya untuk membeli hadiah ataupun hal-hal yang sifatnya kurang Anda perlukan. Untuk prediksi asmara, sepertinya hubungan asmara bisa tetap harmonis jika Anda mau bersikap agak sedikit mengalah. Untuk nomor keberuntungan yaitu 13, 27, 36, 68, dan 57. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya sehubungan dengan tahun 2016 yang baru yang lalu ya, dan juga tahun 2020 yang baru berjalan di beberapa hari ini, sepertinya semangat Anda untuk menjadi pemenang kehidupan itu masih terasa sangat hangat. Dan semangat seperti inilah yang harus selalu dipertahankan ya. Dan sepertinya di tahun 2019, 2017, dan 2016 yang sebelum-sebelumnya, semangat Anda tidak pernah sesemangat di tahun 2020 ini. Jadi, gunakan ini untuk sebagai momentum membangun diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya masih cukup aman hari ini ya. Untuk prediksi asmara, sepertinya semua janji yang si dia buat, tidak ada satupun yang ditepati. Ya, mungkin Anda bisa siasati dengan berkomunikasi dan lebih mengingatkan lagi pasangan ya. Untuk nomor keberuntungan yaitu 98, 2, 21, 51, dan 4. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk Capricorn, di awal tahun ini Anda perlu santapan rohani agar kehidupan Anda berjalan lebih baik. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda perlu waspada. Untuk prediksi asmara, jika Anda tahu pada akhirnya akan saling menyakiti, lebih baik tidak perlu memulainya. Untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 9, 59, 22, 81, dan 16. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya tidak ingin apa yang Anda bicarakan dengan orang lain itu jadi bahan gosip. Ya, jika memang seperti ini, berhati-hatilah dalam berbicara, sahabat Leo. Untuk prediksi keuangan, sepertinya masih mengandalkan pasangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan finansial sepertinya. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya Anda masih menyimpan harapan pada seseorang dan orang itu tahu bahwa Anda menyukainya. Jika hal tersebut memang terjadi, maka Anda harus bisa membijaksanai diri ya. Untuk nomor keberuntungan yaitu 83, 56, 99, 5, dan 13. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius.
Untuk sahabat Aquarius, sepertinya jangan terlalu lambat memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya ajakan orang-orang terdekat untuk berbelanja dan menghabiskan uang, sebaiknya Anda bisa abaikan saja untuk hari ini. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya tidak usah peduli dengan omongan orang-orang tentang status lajang Anda saat ini, khususnya untuk Anda yang single. Untuk Anda yang sudah berpasangan, tentunya jika ada gosip-gosip di luar sana atau selentingan yang membuat kuping Anda sedikit panas, lebih baik Anda abaikan saja. Tetap jalani hubungan Anda sesuai dengan komitmen yang sudah Anda miliki. Untuk nomor keberuntungan yaitu 71, 68, 15, 62, dan 99. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, ini adalah waktu yang pas untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan Anda. Jika Anda bekerja terlalu keras, maka ambillah waktu untuk relaksasi sejenak. Jika Anda terlalu banyak bermain-main, ya jadi ini waktunya untuk lebih serius lagi. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda perlu hati-hati dalam memberikan pinjaman uang ke orang lain hari ini, jika memang itu terjadi. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya sedang diliputi api asmara. Untuk nomor keberuntungan yaitu 14, 23, 10, 73, dan 7. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya masih banyak masalah yang Anda hadapi sebenarnya datangnya bukan dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Jadi cobalah Anda untuk terus introspeksi diri dan juga bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya yang terjadi pada diri Anda. Untuk prediksi keuangan, sepertinya rezeki yang Anda terima saat ini sepenuhnya bukan milik Anda. Jadi berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Untuk prediksi asmara, sepertinya sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Jika memang seperti itu, hanya Anda yang tahu ya. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 18, 21, 16, 17, dan 29. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 3 Januari tahun 2020. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Jangan lupa juga untuk donasi dengan cara klik iklan dan menonton iklan di video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.